Polytron jadul nih 24 in Excel ya. Nih full HD nih. Nah, suaranya hilang. Tuh. Belum dibuka tuh. Masih ada bracketnya. Kita buka dulu ya. Ya, setboxnya jatuh. Kita buka dulu nih unitnya ya. Wow. Wah, banyak yang melembung nih akronya nih. Tuh, belum dimatiin nih. Ya, mudah-mudahan elkonya doang. Kita tembok di sini lagi. Pokoknya yang pada melendung. Kita cabutin dulu elko-nya. 1, 2, 3. Panasnya.
empat, tujuh, kosong, ya, 25 volt. Enam, delapan, kosong, dua, lima.
Kita langsung tes ya. Kita langsung hidupin. Dipicu oleh apa kira-kira? Wah, memang dari sana gitu. alhamdulillah. Ini permintaan ya, Bang ya. Oke ya, langsung hidup. Jadi cuma elko-nya doang, teman-teman. Elko bagian supply. Kasih informasinya. Itu dari pemirsa. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya, ini ada yang mengawal dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Pada hari ini turun dengan kisaran harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadi cuma elko-nya doang ya. Per kilogramnya kemarin. Tuh. Dan pada hari ini mulai turun dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Namun masih ada juga pedagang yang menjual dengan harga tinggi sekitar Rp10.000 untuk seperempat atau sekitar Rp36.000 per kilogramnya.